Berbagai fasilitas juga diberikan oleh SMPN 1 Bandung kepada para siswa-siswinya. Seperti dengan adanya perpustakaan yang dilengkapi dengan ribuan macam judul buku. Di sini para siswa bisa mencari atau sekedar membaca buku saat waktu luang ataupun jam kosong di sekolah. Oh iya sobat, SMPN 1 Bandung ini pun juga mengedepankan literasi dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada seperti gazebo sekolah. Terus selanjutnya juga perlu saya sampaikan, karena kita ini semakin lama kelas kita tambah, ini yang kita keluhkan adalah adanya kekurangan sarpras, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pemerintah memperhatikan keluhan SMP 1 Bandung. Untuk mengembangkan bakat para siswa-siswinya, khususnya di bidang olahraga, SMPN 1 Bandung juga memiliki ekstrakurikuler basket yang sudah terbentuk beberapa tim basket yang handal. Terdapat pula bola voli. Bertempat di lapangan voli inilah, para siswa-siswi berlatih bola voli pada saat jam istirahat ataupun waktu olahraga tiba. Berbagai ekstrakurikuler di SMPN 1 Bandung juga sudah meraih banyak sekali prestasi yang membanggakan. Prestasi non-akademik, untuk sini yang paling ditonjolkan adalah, yang paling menonjol artinya begitu, adalah ekstra kepramukaan, olahraga juga, dan yang sampai berbicara di tingkat Jawa Timur untuk yang non-akademis adalah seninya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ekstrakurikuler pramuka di sekolah ini juga pernah meraih berbagai prestasi. Seperti ini nih suasana saat jam ekstrakurikuler pramuka dilakukan. Para siswa sangat semangat untuk melakukan tali temali maupun kegiatan semapur di lapangan sekolah yang dibimbing oleh kakak pembinanya. Pada kegiatan sosial, di sekolah ini juga melatih siswa-siswinya melalui ekstrakurikuler PMR. Para siswa yang tergabung dalam organisasi PMR ini pun diajarkan untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban luka-luka
sampai dengan cara perawatan korban luka di ruang UKS. Kami sebagai wakil dari wali murid, jadi untuk pengurus komite kami sangat mendukung apa kegiatan yang direncanakan oleh pihak sekolah. Jadi kaitannya dengan mungkin ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, komite sangat mendukung. Mungkin masalah kekurangan dana biaya, kami sebagai wali murid selalu mendukung apa kebutuhan untuk peningkatan mutu anak-anak. Yang menarik dan menjadi ciri khas SMPN 1 Bandung, sekolah ini terdapat kegiatan memasak atau tata boga. Pastinya untuk mengajarkan para siswa lebih mandiri dan kreatif. Saat berlatih tata boga, siswa diajarkan untuk memasak berbagai menu olahan, mulai dari menu lauk pauk hingga aneka camilan yang dimasak sendiri.